Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, para sahabat channel HMP Media yang dirahmati Allah, khususnya para santri, kembali kita bertemu dalam channel film pendek HMP Media yang bercerita tentang adab-adab santri. Film kali ini yang kita saksikan bersama adalah adab santri menjaga waktu. Dalam Al-Quran Surah Al-Asr lah saya bacakan tadi bagaimana pentingnya waktu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu. Demi waktu, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Untuk itulah khususnya para penuntut ilmu, para santri, untuk menjaga waktu dengan baik, lebih-lebih waktu belajar mereka. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyannya fi adabi hamalatil Quran menyebutkan, wa min adabihil muta'akkidati ayyakuna harisan ala ta'allumi, supaya santri itu lebih mementingkan pelajarannya dibandingkan dengan yang lain. Waziban alaihi fi jamil awqad, dia harus tekun, rajin dalam semua waktunya, lebih-lebih waktu belajar. Dalam adab yang lain disampaikan, wa iza wajada syekh naiman aw mustaghilan bi muhimmin, apabila terdapat syekh sedang tidur atau sibuk dengan hal yang penting, lam yasta'zin alaihi, dia tidak boleh minta izin atasnya. Bal yasbiru ila istiqadhihi wa faraghihi aw yansarifu, tapi dia tak bersabar hingga sang guru bangun dari tidurnya atau menyelesaikan urusan-urusannya yang penting tersebut. Dari adab tadi saja, tidurnya guru juga kita jaga. Bahkan kita diperintahkan menunggu sehingga beliau terbangun dari tidurnya. Menunggu sehingga selesai dari urusan-urusannya.
apalagi masalah waktu mengajar beliau-beliau. Hendaknya kita santri menjaga waktu-waktu guru kita. Maka santri itu tidak dikatakan berakhlak yang mulia tatkala ketika waktu belajar dia terlambat menghadiri pelajaran-pelajaran dari gurunya. Dia tidak mementingkan pengajarannya, maka dia termasuk orang-orang yang rugi, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Asr tadi. Itulah di antara mengagungkan dan menghormati sang guru, kita tidak boleh terlambat dalam pelajaran-pelajaran pada jam-jam waktu kita belajar atau jam-jam ngaji kita. Karena terlambat dari pembelajaran, maka kita sudah tidak mengikuti pelajaran dari awal, sehingga ada pelajaran-pelajaran, materi-materi yang kita tidak bisa dengar. Maka rugilah kita, karena waktu ternyata tidak bisa diulang kembali. Itulah pada para santri, mari kita menjaga waktu guru, menjaga waktu kita. Tetaplah kita untuk mementingkan waktu-waktu belajar kita. Karena ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang guru tatkala kita terlambat ngaji, maka kita pun dihukum, misalnya dengan cara berdiri atau lain sebagainya. Kalaupun kita terlambat, maka tetap menjaga adab-adabnya, yakni kita tidak boleh langsung duduk di tempat duduk, tapi kita harus minta izin kepada guru. Jika belum diizinkan, maka kita tetap berdiri. Tatkala kita diizinkan untuk duduk, maka saat itulah kita bisa duduk, dan duduk di tempat terakhir daripada teman-teman kita yang duduk. Kalaupun kita duduk di antara teman-teman kita, maka minta izinlah sehingga kita pun dibukakan tempat duduk dan kembali merapatkan duduk kita. Demikianlah pada episode ini, yakni menjaga waktu belajar, baik waktu sang guru ataupun waktu sang santri. Mudah-mudahan para santri bisa merenungi apa yang saya sampaikan kali ini, dan kita bisa menjadi santri yang sejati, tetap menjaga tata krama, akhlakul karimah di hadapan guru kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila sabilil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.